Contoh saya juga, saya bersetuju. Apabila kita mempunyai 65 bilion hutang dan mereka yang raisekan bond ini 65 bilion US dollar mendapat fee 606 million US dollar. Saya betulkan tadi bukan bilion, million. 606 million US dollar. Sudah tentu apabila kita ada lawyer yang mewakili YNDP ini, dia mesti melihat ini secara total. Berapa banyak interest yang kita dah bayar. Soalnya sekarang ini, dulu mungkin kita tak tahu, tetapi bila kita dah tahu bahawa Goldman Sachs terlibat secara langsung, menjadi financial advisor dan juga lead manager. Dia juga advise dan dia juga beli bond tersebut dan dia pusing semua, akhirnya dia dapat banyak tu. Dan dia know that this bond is not necessary. Apa yang saya nak tekankan ialah, apabila berlaku penyiasatan ini, saya nampak bahawa penyiasatan ini hanya tertumpu kepada politik. Dia sepatutnya melibatkan semua pengurusan. Agak impossible sesuatu organisasi yang mengeluarkan 65 bilion bond, hanya satu orang saja yang tuan naik mahkamah. What happened to the senior management yang dapat gaji besar-besar milion-milion ni? Jadi ini yang saya nak, supaya saya nak Yang Amat Berhormat Tambun kena perhatikan benda ini. Sebab saya tak nak Perdana Menteri pada masa-masa akan datang, apabila kita ada skandal, semua orang yang bekerja dalam entiti-entiti tersebut offer themselves to be a crown witness. That's wrong. Kita kena investigate kenapa mereka ini dapat gaji besar-besar, lepas tu bila ada masalah letak kat tangan semua orang, semua oleh seorang saja. Saya rasa tak adil. Kalau ada salah, ambil tindakan. Tetapi pihak pengurusan yang bekerja berpuluh-puluh bertahun-tahun dalam entiti ini, kemudian dia tak dapat tiba salah. Macam mana ni? Ini cerita kartun. Jadi saya nak minta, Tuan Dato' Ketua, saya nak minta, kalau boleh kerajaan melihat bagaimana peranan peguam yang mewakili YNDB dan siapa-siapa yang terlibat dalam negosiasi ini, kenapa tidak file saman Goldman Sachs di US? Kenapa negotiate without putting the file? Selalunya kalau you saman, lepas tu baru negotiate, the pressure is better. Tapi you saman tak ada Goldman Sachs dekat US. You saman kat sini nak buat apa? Saman sana. Bila you saman kat sana, barulah the pressure. Then the pressure is strong. Barulah dia nak cakap. Jadi tuan-tuan, Datuk yang dipertua, saya nak, kalau boleh kita tengok balik asset recovery. Asset recovery YNDB ni banyak. Tetapi kita tak nak Goldman Sachs ambil fine yang kita buat. Kita fine 1MDB, kita fine Mbank 2.8 bilion, kita fine Goldman, Deloitte, KPMG. Dia tak boleh tolak daripada perjanjian yang dia dah sign. 1.4 trilion, 1.4 bilion US itu dia kena bayar. Dia tak boleh tolak daripada apa yang kita nak buat. Sebab tu saya nak minta kerajaan melihat ini semula. Kita rasa tak adil. Hanya dalam skandal yang begitu besar, kita menumpukan hanya politik untuk kita dapat balik duit kita. Kita satisfied dapat 2.5 bilion kerana kita tercapai kita punya objektif untuk politik kita. Jadi saya nak kita tengok dari segi soal negara. Siapa bersalah, ambil tindakan. Tak peduli. Tetapi apabila kita boleh recover, kita recover. Kenapa kita nak korbankan duit yang kita boleh dapat daripada investment bank nombor satu dalam dunia? They make billions of profit. How can we allow that? Di Amerika, kalau kita file suit ni, dia tak boleh underwrite any other business until they solve your problem. Tapi apa nak buat? We are the only country yang ada exposure dengan Goldman Sachs 65 bilion tapi tak file suit dekat US. Itu saya tak faham.